Mil, kamu kan lagi haid. Gak boleh tahu minum soda kayak gitu kalau lagi haid. Emang kenapa? Justru aku minum soda biar haid aku itu lancar. Ih, kata siapa, Bil? Itu mitos tahu, Bil. Sini deh, daripada kamu yang minum, mendingan aku yang minum. Ih, jangan diambil. Ini soda aku. Bila, kamu tuh lagi haid. Gak baik tahu minum-minum soda kayak gini. Ini aku aja yang minum. Ih, ada timun nih. Aku mau ah. Bila kamu lagi haid, enggak boleh makan ketimun. Ya udah ini aja. Ini nanas. Ih, apalagi nanas yang enggak boleh lah. Nanti kamu sakit yang macam-macam tahu. Ih, kamu tuh kenapa sih? Dari tadi aku minum soda enggak boleh. Sekarang mau makan nanas sama timun juga enggak boleh. Terus aku makan apa? Kamu makan makanan yang lain deh yang ada di kulkas. Menurut spesialis kandungan, mitos mengkonsumsi timun dan nanas ketika haid itu berbahaya, ternyata belum terbukti kebenarannya secara medis. Jadi, selama kita mengkonsumsi timun, nanas, maupun minuman bersoda secara wajar dan nggak berlebihan, itu aman-aman aja kok. Steph, minta shampoo dong. Shampoo ku habis nih. Aku mau keramas. Loh, Bil, kamu kan lagi haid, nggak boleh tahu keramas. Emang kenapa kalau lagi haid? Nanti haid kamu nggak lancar. Kamu kan cuma mitos ya. Steph, itu kamu bukan? Gak lucu banget sih. Ini Bil, kamu lupa samponya. Ih, apaan sih? Gak lucu banget deh. Eits, jangan parno dulu girls. Haid gak akan ngebuat hantu jadi suka mendekati kamu. Lagian, hantu kan emang selalu ada di mana-mana. Makanya jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh dengan rajin keramas dan juga mandi saat haid. Mitos dan fakta ini dipersembahkan oleh Softex Light Air 3-in-1. Pembalut tipis yang dapat menyerap dalam 1 detik dan memiliki permukaan selembut sutra. Softex Light Air 3-in-1 memiliki 3 ukuran pembalut dari yang pendek sampai yang panjang dalam 1 kemasan. Pas banget untuk satu siklus haid kita. Softex Light Airy, happy for your world!